kemanusiaan itu satu. Bangsa manusia itu satu. Kendati berbeda, merupakan satu keluarga besar. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional. Engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti tanda tumpah. Berikan kepada kita keragaman sangat besar dalam beragama, dalam berbudaya. Karena saya bilang kamu, kalau mau jadi pemimpin, turun ke bawah, lihat keadaan rakyatmu yang sebuah negara yang berdaulat tidak takut kepada negara manapun, kepada Malaysia, tidak kepada Singapura. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.